Menparekraf Sandiaga Uno juga hadir di puncak Harlah P3. Sebelumnya sempat ramai beredar kabar bahwa Sandi akan bergabung ke partai berlambang Ka'bah itu. Sandi hadir dan disambut hangat oleh sejumlah kader P3. Meski sempat menyatakan bahwa dirinya tetap berada di Partai Gerindra, kehadiran Sandi di Harlah P3 tetap menjadi perhatian. Saat ditanya soal batik hijau yang dikenakan Sandi di Harlah P3, Wakil Ketua Umum P3 Arsul Sani menyebut Sandi hadir sebagai Menparekraf, bukan Capres ataupun Cawapres P3. Batiknya warna hijau nih Mas Andi. Wah, jangan lancing-lancing ya. Pak Sandi hadir sebagai Menparekraf. Jadi hari ini ya hadirnya sebagai Menparekraf ya Pak ya? Lambangan.